Spiller, saya spill untuk dudukan mesin serutnya, mesin atau mesin ketam. Ini menggunakan baut kunci 14. Ini cara lepasnya. Ini nanti pakai kunci 14. Ini saya lubangi bagian bodi serutnya satu skrup. Ini cara lepasnya seperti ini. Nanti ini dilepas. Terus ini bisa diputar. Terus kita lepas baut yang satunya. Ini. Ini dudukannya saya lem, terus saya skrup juga agar kuat. Ini settingan pakai mesin serut Makita N1900B. Untuk gergaji ya sama, ini seperti model yang sudah dikirim. Ini untuk bodinya pakai modern 2600L. Cuman itu aja. Oke, terima kasih.